Dia tarik, senang saya. Dia terus keluar. Okey. Okey, saya Muhammad Arifin bin Zakaria. Umur sudah warga emas, 62 tahun. Saya buat lembang ini sudah start buat lembang tahun 1994. Sekarang kita dah dapat di tempat yang sesuai, kita cuba buat lembang hari-hari. So sekarang kita buat lembang hari-hari. Hari-hari ada lembang. Kita buka hari-hari, tak pernah tutup. So kita ada tiga jenis lembang. Satu jenis lembang biasa, pulut putih. Satu lembang pulut kuning. And then satu lagi lembang pulut hitam. Kita ada tiga jenis lembang. So kita bakar lemang ni memang kerja yang sangat susah lah. Nak ada pengalaman lah. Kalau tak ada pengalaman, tak ada experience, mungkin jadi tak jadi lemang, mungkin jadi mentah ataupun angus, kerak. Dia tak boleh sempurna lah. So bakar lemang ni nak tahu dia main teknik bakar lemang. Ini pasal apa? Ini bukan mesin buat. Ini manual, tangan buat. So tangan buat memang kadang-kadang kita ada buluh tu pecah, ada tak cukup pusing, ada air kurang, zoom macam-macam kan. Kadang-kadang kita tak jadi juga lemang. Bila kita kadang-kadang satu dua tu tak jadi, then kalau kita terjual, kita akan gantilah. Kita akan ganti. Ini daun lerek dia boleh tahan lama. Lagi kita boleh cuci. Kasih bersih. Daun pisang dia tak boleh cuci. Lagi dia tak bersih. Ini daun lagi kita taruh ni air, ni dalam air, dia lagi segar. Dia lagi segar, dia boleh tahan satu minggu atau 10 hari macam tu. So kita ambil kerja senang. Ini daun lerek tadi kita kena buat macam ni. Kalau tidak dia besar sangat. Dia besar sangat. Kita terpaksa potong dia lah. And then kita gulung. Gulung macam ini very simple. Very simple saja. And then you terus masuk saja. You tengok. Ini you terus masuk. Boleh. Banyak simple. Siapa-siapa pun boleh buat. You tengok sudah jadi. Siap. You tengok sudah siap. Ini kita kasi rendam. Ini kadang-kadang ini daun kita dah pakai, tak pakai. Nanti dia akan kecut. Dia kecut. Jadi untuk dia kembang balik, kita rendam 10-15 minit, dia sudah kembang balik. Jadi kita punya kerja senang. Memang senang. So memang ini buluh kita mesti mau cuci lah. Pasal ini makan, mau masuk mulut, mau masuk perut, mesti mau bersih. Kalau tak bersih orang bagi pun orang tak mau. Betul. Kalau tak bersih, kasih pun orang tak mau. Macam mana mau beli? Betul. Macam tu. Kita sini buat cuma depan dia memang customer. Kita tak ada suruh-suruh. Dia orang boleh tengok sendiri. Kalau mau tolong pun boleh. Ini kelapa Ini kelapa sudah banyak tua. Sudah banyak tua, dia sudah hitam. Betul. Ini hitam. Sudah tua. Banyak hitam. Ia macam ni, dia muda. Ini muda. Ini macam muda, memang dia lemak, dia rasa lemak. Ini tua, dia minyak banyak. Dia minyak banyak. Ini lemak banyak. Tapi kita mesti combine lah dua-dua. Combine, minyak ada, lemak pun ada. So kita mesti campur lah. Macam tu, ini kelapa. Ini kelapa mesti kita nak pakai ni Malaysia punya. Malaysia punya yang bukan tepi pantai tau. Kalau tepi pantai macam Indonesia, dia dekat laut, itu kelapa tak baik. Tak baik. Kita mesti membukit, jauh dari pantai, dari laut. Baru sedap. Dekat sini, kita semua buat sendiri. Kita dulu-dulu, kita pun order sama orang. Ini santan. Kadang-kadang kita dapat santan, tara pekat. Kadang-kadang dia campur soya, campur dia tepung. Macam-macam dia buat. Jadi untuk jaga kita punya kualiti kita mesti buat sendiri. Pasal kita mau itu perfect. Dia punya sukatan dia punya sukatan perfect.
kalau kita nak buat 50 kg, kita mau pakai 30 kg pure milk santan. Macam itulah. Jadi orang lain kali orang datang beli, rasa tahun lepas sekarang pun sama. Rasa pun sama macam tu. Kita nak kita punya customer puas hatilah apa yang kita keluarkan. Tentang beras, kita mesti merupakan yang kualitinya, high quality punya. Ya, high quality punya macam itu Thailand punya beras. Thailand punya kulup susu. Number one. Dia pasal dia lembut. Dia lembut, bila dia kena heat, dia 100% boleh masak. Lembik, dia cepat masak. Kalau lain punya beras, dia tak boleh, kadang-kadang dia masih mentah. Dia tak boleh 100% masak. Kalau Thailand punya susu, tapi dia harga mahal, tapi kita memang puas hati. Dia rasa pun sedap, masak pun senang, lagi cepat. Macam tu. Okey, ini lemang baru naik. Ini tengok sini baru ada hijau dia punya hilang. Ini masih hijau. So ini dia sudah boiling, sudah menggelegak, itu air, air sudah menggelegak. Kita mesti mempusing dia sikit. Mesti mempusing sikit, pusing. Sudah melegak lagi pusing. Semua mempusing macam tu. Buat lemang memang macam tu. Kita kena pusing. You tengok. Ini baru naik lagi. Tengok dia start boiling. Ini start boiling. Dia punya santan. Coconut milk sudah boiling. Kita tengok. Berapa lama? Ini sudah masak kurang-kurang 2 jam setengah. 2 jam setengah mesti baru masak. Jadi selama 2 setengah jam kena pusing-pusing. Kena pusing pasal dia jangan kalau lama sangat sini, dia nanti hangus. Dia keras. Kita mau pusing saja dia. Bila sudah pusing, air sudah kering, kita naik atas. Bila naik atas, dia punya heat. Kita pakai heat saja. Dia punya panas saja. Bukan pakai dekat api. Kita pakai ini terbuang punya kayu lah. Kita kayu sekarang punya construction, semua pakai tong kan. Buat construction, bukan tong. Dari kadang-kadang dia buat renovation, itu buang punya. Dia hantar dekat tempat tu buang. And then kita itulah, kita panggil dia orang kutip lah, kita beli sama dia orang lah. Jadi murah sikit. Ini kita pakai bulu akar, dia panggil bulu akar. Bulu akar ni dia agak tebal, dia tebal sikit. So tebal sikit, kita tak takut sangat lah dengan api. Ini sumpah asli ni ambil. Ini karak ni, karak. Kalau asli ni memang dia cari hutan ni. Dia tak ada tanam. Sampai orang Melayu dia ada tanam. Kadang-kadang dia hantar sini. Satu hari kita kalau Jumaat, Sabtu, Ahad, weekend kita bakar 4 kali. 4 kali macam itulah. Satu kali bakar mungkin kita dapat 200 lebih batang lah. Macam tu. Untuk satu guni beras 50 kg beras kita dengan 30 kg santan. And then kita dapat macam ni. Ini dalam 200 lebih batang. So
dia orang cuci kan, dia kena lap pasal ini. Ini santan ah, suar keluar. Ini santan suar keluar. So dia mengkena cuci. Pasal apa? Dia heat nah datang dia akan bakar. Ini santan bila kena panas dia cepat bakar. So kita kena cuci lah. Ini sekarang dia dah cuci, ini belum cuci. Tujuan dia untuk cuci lah, bukan macam tak sejukkan dia. Tak ada. Semua nak cuci supaya panas sana tak bakar dek bulu. Oh. Pasal dia tengok dia cuci. Dia cuci bang dia punya santan punya lemak, santan punya air sudah turun situ. Mesti mau buang. Kalau tidak dia cepat hitam. Itu pun sudah hitam kan. Kalau dia tak buang dia kena panas dia terus hitam. Macam tu. Dia lemang ada 3 saiz ah. Kecil ah, small ah, RM16. So medium saiz ah, sederhana ah, RM18. Ini besar big ah, kita jual RM20. Kita jual dah 5 tahun macam tu harga tak naik tak turun. Kita harga sama saja dari dulu sampai sekarang. So kita punya harga tahun ni pun sama, walaupun barang naik kita tak naik. Ni kita nak potong, ini medium size. So dia tarik senang saya. Sampai rumah dia orang tarik saya. Tengok. Dia tarik. Dia kadang-kadang dia sudah ada minyak ah. Dia sudah, itu santan sudah ada minyak, dia lagi senang tarik. Dia terus keluar. Okey. Dia terus keluar. Okey, kita tengok ni dalam ah. Okey, kita tengok. Ni dia ambil minyak. Kita tengok itu santan minyak. And then kita potonglah. Okey, tengok. Okey. Okey, ini macam 2 orang boleh makanlah. Memang ini ada garanti tak? Kalau customer beli. Memang kita sini money back guarantee kita. Kalau itu lemang tak boleh makan, kita akan ganti. Kalau keras ke apakah, semua kita ganti. Dia ada komplain saja kita akan ganti. Kalau kadang-kadang dia suruh balik dia cakap tu hari dia beri keras. Okey, kita terus ganti. Kita terus ganti, tak payah banyak cakap, terus ganti saja. Ayam dara punya kuah, ayam belum masuk. Kalau ayam masuk dia cepat itu hancur. Jadi so itu pucuk ubi ubi punya daun punya ubi sekarang kita kasih masak dulu. Ini rendang ayam dara pucuk ubi. Dia panggil ayam dara pucuk ubi. Ini tempoyak daun kayu. Ini daun kayu semua kasih cincang halus-halus super serai, daun kunyit, daun salam, daun kesimbuk, macam-macam daun. Ni daun manggun, dia ada lebih kurang kalau betul-betul ni 99 jenis daun. Dia campur sini. Kalau betul-betul ni, tapi kita KL tak dapat itu daun. Kalau kampung boleh dapatlah. Kalau sini kita pakai yang mustahak-mustahak saja. And then baru kita taruh itu tempoyak durian. Rendang daging. Beef rendang. Okey, di kita rendang kita lain sikit pada orang pasal kita kita punya rendang semua bangsa boleh makan. So India boleh makan, Cina boleh makan, Melayu pun boleh makan. Dia tak ada pedas sangat. Dia tak ada apa sangat. Jadi kita cipta sendirilah ini rendang. Ini rendang kita cipta sendiri punya. Tengok dia punya kuah banyak. Pasal apa dia pakai lemang dia nak pakai itu kuah banyak. Kadang-kadang dia mau kuah lebih. Bila dia orang beli lemang dia mau ini rendang kuah lebih. Dia nak ada kuah. Tapi kalau biasa punya rendang dia banyak kering. Dia banyak kering. Tapi kita punya rendang, kita ada rendang berkuah, ada kuah punya rendang. Macam tu. Kita punya menu,
ini udang kita campur itu mushroom cendawan lah. Campur udang, rendang cendawan campur dengan udang. Okey. So ini ayam dara lah. Tadi mi kuah kan, pucuk ubi tadi kan. Nanti kita taruh saja sini. Ini ayam sudah masak. Kalau kita campur sana dia akan hancur. So itu kuah sudah masuk, kita masuk sini kuah. Itu ayam dara. And then ini ya. Ini daging ah. Itu tadi meh. Pucuk ubi. Tadi meh kan? Daging dengan pucuk ubi lah. Itu ubi meh pucuk. Ini rendang daging pucuk ubi. Okey, sekarang ni hari ada 3 jenis. 1 2 3 jenis. 1 2 3 jenis lah ni hari baru siap. Sana ada belum siap lagi. Sini kita punya rendang sentiasa panas. Pasal kita letak itu warmer. Warmer lah. Kita letak itu warmer, dia sentiasa panas lah. Jadi kadang-kadang orang nak datang mesti mau fresh bila. Pakai itu warmer lah. Dia ini warmer, dia kasi heat sajalah. Dia panas saja. Ini rendang ayam. Ini rendang ayam. So ni rendang ayam. Jadi kita taruh dalam warmer. And then nanti dia sentiasa panas. Ini kita bagi set lah. Bagi set, kita delivery bagi set. Ini rendang dengan ini lemang. Dia tak campur lah. So kita hantar delivery. Ini RM10 saja macam tu. Kita buat itu kadang-kadang kasih dia orang murah. Murah dan semua ada. Senang lah macam tu. Ini kira untuk delivery. Untuk satu set lah. Ini dodol tau. Itu dodol. Ini tengok. Sendiri, ya? Ya. Dodol ni tengok. Ini dodol. Ini beli tadi. Ini kita ada campur. Kita tak campur sikit kelainan. Ada beza sikit. Biasa kampung yang tak ada campur apa-apa. Ini sini kita campur Nescafe. Kita campur Nescafe ada dia macam ada makan macam kopiko. Macam ada rasa kopiko sikit. And then lagi satu kita campur. Okey. Yang ni kita campur Holic. Dia ada rasa sikit apa? Lain. Kita di sini kita punya kedai mesti ada different pada orang luar. Kita mesti different. Kita tak sama. Tengok kita punya apa pun sudah lain. Kita alter sama dia. Kasih kelainan. Ini kita jumpa Holic. Ini Nescafe. Yang ini Nescafe. Dia punya rasa serupa ada macam kopiko. Sikit. So kita punya harapan, lah. Setiap warga penduduk Malaysia, Malaysia punya citizen datang sekali seumur hidup rasa lemang daun lerek Greenwood yang original lah. Itu saja saya punya harapan. Mesti mau try sekali seumur hidup. Okey, terima kasih, itu saja.